Sebuah ruko terbakar di Jalan Nusantara, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada Rabu 20 April 2022. Ruko tersebut berlantai 5 dan titik api berada pada bagian atap. Sebuah ruko yang berada di Jalan Nusantara, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada Rabu 20 April 2022 terbakar. Ruko tersebut berlantai 5 dan titik api berada di bagian atap. Ruko tersebut tepat berada di samping gedung Yamaha PT Hasrat Abadi Group. Pemadam kebakaran harus naik ke lantai 5 ruko tersebut untuk melakukan proses pemadaman. Dilansir dari tribuntimur.com, titik api berada di bagian belakang lantai atas ruko itu. Ruko tersebut setinggi kurang lebih 20 meter. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Situasi ini membuat warga serta pengguna jalan berhenti untuk melihat kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Madu TV mewartakan.